By using some hyperbole, I am that boy that toss a tongue, but no one chatters back. They rather act like bladders acting spaz on rappers. Matter of fact, that's so real, I can't say it's like nah yet. Feelings that I caught made me feel that caution. Waiting for the day I get the silence I deserve. So I ain't talking oxen when I say I just wanna be hey. It seems like everywhere I go. Akhirnya dapat olahraga juga, lumayan dapat refresh biar semakin semangat ngerjain skripsi. Semangat Teng, ntar lagi pasti kelar kok. Kalau butuh bantuan ngomong aja, aku siap. Allah, pakai nawarin bantuan, skripsi sendiri aja belum kelar. Belum selesai ngomong, maksudku aku nawarin bantuan. Ya kali aja kita yang butuh bantuan doa. Oh siap, siap. Kalian no. Oh iya, by the way, kalian habis ini kemana? Nongkrong di ruang OMK yuk. Sekalian nemenin aku buat tugas. Nanti cemilan aku yang atur. Nah, boleh. Mau beli cemilan apa dulu nih? Aku ikut, tapi tergantung cemilannya. Cep, oh cep. Ya udah, kamu yang order nanti aku yang bayar. A few moments later. Teng. Apa? Ojolnya udah di depan tuh. Oke deh, aku ambil dulu ya. Atas nama Ocep Pevur ya? Iya mas, berapa totalnya ya? 40 ribu kak. Oh iya, ini mas. Ini kembaliannya. Oh, gak usah, bawa aja mas. Wah, makasih ya. Iya, gak apa-apa, sama-sama. Eh mas, by the way kok gak pakai jaket hijaunya? Ya elah, yang penting kan nyampe barangnya kak. Jangan lupa bintang 5 ya. Ya, abang, hanya doang. Mbak yang waktu itu di mana ya, di Taman Langit ya? Iya mas, masnya yang mana ya? Masa nggak ingat sih, aku yang waktu itu banyak nanya tapi nggak mesen apa. Espresso double shot itu yang pakai mana ya? Bukan mas. Yaudah ya pak, saya S1. Iya inget, masnya yang akhirnya cuma mesen es teh itu kan? By the way, mbak kok ada di sini? Abis dari mana? Abis dari gereja. BTW jangan panggil mbak ah, kayak kita seumuran deh. Aku Jenny. Aku Janta Tengko, tapi kamu bisa panggil, sorry. Kamu bisa panggil aku Juteng. Berarti kita satu gereja dong di sini. Kalau jodoh emang gak kemana ya. By the way, Jenny ngapain di sini? Lagi nunggu jemputan sih. Ya udah kalau gitu daripada bengong di sini sendiri kan, mending ke dalam. Ada teman-temanku yang kemarin. Nanti aku kenalin sama mereka. Sorry ya sayang, tadi aku habis beli bensin. Maaf ya nunggu lama. Gak apa-apa sayang, untung ada Juteng. Jadi nunggunya jadi gak berasa. Halo kak, Juteng. Jody. Makasih ya udah temenin pacarku. Ya udah, kita balik duluan ya. Ya udah, ayo. Oh.
Juteng, lama banget. Kan cuma ngambil doang. Iya nih, lama banget. Pasti konsultasi ya, gimana cara daftar ojol. Ngawur aja. Tadi itu... Ya udah lah, lupain aja. Yuk kita ke ruang MK. Gereja akhirnya suci. Segar banget airnya gereja. Gila. Serasa banget air kudus. Asik. Duduk dulu ya. Ih, ini teng. Mantap jiwa. Tadi lu pesen terambulan apa? Terambulan. Wow. Awas, aku lu. Enggak, aku sih ntar aja biar enggak kotor. Oh, ya udah. Lagi buat tugas ya. Kamu aja makan enggak, Bang? Makan ya. Ruangan udah adem. Cemilan udah ada. Kayaknya kurang apa ya? Oh iya. Tenang, tenang. Soal kopi, aku yang traktir. Traktir apaan? Palingan panggil kopi sikom ya? Pantes kopi sikom habis terus. Ya, kopi. Santai aja nih. Yang penting ada kopi kan? Semangat kakak Juan. Siap, siap. Wih siap, Juteng. Dikit-dikit tanda salib. Iyalah, aku pernah baca. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus menandai diri kita dengan tanda salib lebih dahulu. Itu Jack. Betul tuh kata Juan. Tanda salib itu ialah tanda yang harus kita bawa kemanapun kita pergi. Sebagai tanda yang mengingatkan kita akan salib Kristus yang telah menyelamatkan kita semua. Eh, ngomong soal tanda salib nih, aku mau nanya dong. Kalau saat misa, berapa kali ya kita tanda salib? Wih, berapa ya? Kalau aku sih biasanya pas sebelum mulai misa, waktu sesudah pilih, sebelum komuni, sesudah komuni. Hei, siap. Ngawur aja kamu. Gini, kemarin tuh aku sempat ngobrol sama Romo. Terus kata Romo gini. Dalam perayaan Ekaristi Kudus itu, kita membuat tanda salib itu pada awal perayaan Ekaristi Kudus dan kemudian pada akhir perayaan Ekaristi Kudus berkat penutup. Pada awal itu menandakan bahwa kita memulai seluruh perayaan Ekaristi Kudus itu dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib. Kemudian pada akhir itu artinya kita menutup seluruh perayaan syukur itu juga dengan tanda kemenangan Kristus, dan kemudian tanda kemenangan itulah yang akan memberi kesaksian bahwa kita orang Katolik, pengikut Kristus, dan demikian kita mampu memberi kesaksian di tengah masyarakat. Kemudian makna tanda salib itu sendiri, pertama tanda salib itu menunjukkan ketunggalan Allah. Artinya kalau ketika kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, kita menandai tiga bagian diri kita, itu dahi, dada, dan kemudian bahu. Tiga bagian tubuh kita itu mereka dalam satu diri. Demikian Allah, Allah Tritunggal, tetapi dia memiliki satu kepribadian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dia memiliki satu kepribadian di Allah. Kemudian, nah dari tanda salib itu sendiri juga menunjukkan keadilan Allah. Karena dosa kita, kemudian Allah mau membebaskan kita dari dosa dengan berlaku adil. Karena ketika di kayu salib Yesus dipakai pada kayu salib, itu melambangkan keadilan Allah untuk menebus dosa. Yesus harus berkorban di salib. Ya, kita buat tanda salib di dahi, kemudian dada dan di bahu itu juga melambangkan salib Yesus ketika berada di Kalvari. Jadi gitu. Eh, Ted, coba cari di Google. Kayaknya ada tuh di perjanjian lama soal tanda salib. Wait, coba aku cari ya. Nah, oh iya nih, ada di kitab Ulangan bab 6 ayat 6 sampai 8 yang isinya dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 6 sampai 8 tertulis. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring,
dan apabila engkau mau. Harta juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oh gitu, jadi saat misa itu tanda salibnya di awal dan di akhir aja ya? Betul tuh Cep, tapi bukan berarti di momen lain saat misa nggak boleh tanda salib. Soalnya pas kemarin ketemu Romo, Romo juga sempat bilang nih, karena ketika kita mulai perayaan Kristus, kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Itu artinya kita membuka seluruh perayaan syukur itu dengan tanda kemenangan Kristus. Dan demikian kita mengundang Allah Tritunggal untuk hadir menyertai kita dalam perayaan syukur itu. Artinya perayaan itu secara sah dibuka oleh umat Katolik, tanda kemenangan Kristus. Kemudian mengapa di akhir perayaan Ekaristi Kudus itu kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus? Itu menunjukkan kepada kita semua, mengingatkan dan juga menyadarkan kepada kita bahwa perayaan itu secara resmi ditutup. Kemudian dengan tanda kemenangan Kristus itu kita semua diutus untuk memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus, untuk mewartakan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam perayaan Ekaristi Kudus, dan juga membagikan sukacita yang kita timba, yang kita peroleh lewat santap bersama dan juga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan demikian salib, tanda salib di awal dan di akhir itu menunjukkan bahwa semua peristiwa itu, peristiwa syukur itu dibuka dan juga ditutup dalam tanda kemenangan Kristus. Oh, jadi gitu. Akhirnya aku juga jadi ngerti sekarang nih, berkat kalian. Wih, kalau setiap nongkrong aku kayak gini, fix nih lulus kuliah masuk seminari. Kita dukung ya terus. Wait, tugasku udah selesai nih. Kita doa rosario yuk di gua ya. Gimana? Yuk lah gas. 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 Oke. Eh, aku kecil dulu ya. Ya udah dah. Aku tunggu di gua Maria ya. Selamat malam bunda. Kalau dari belakang kayak kenal deh, tapi siapa ya? Oh mantan kekasihku, jangan kau lupa. Bilang sih kalau main ke Bali. Ya masa aku bilang mantanku sih kalau aku pulang. Iya juga sih ya. Kamu kok sendirian aja nih? Udah selesai doa? Iya nih, sendiri aja. Namanya juga pejuang cinta beda agama, oh. Jadi harus banyak-banyak berdoa biar imannya makin kuat. Wih, mantap. By the way, emang makna doa buat kamu tuh apa sih?